Halo gengski, balik lagi sama Sobat Pop TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turnan. Sip lah geng, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe, buruan subscribe Sobat Pop TV biar gak kudet alias kurang update. Langsung di subscribe ya geng, channel Sobat Pop TV nya Seneng banget, kemarin juga yang namanya juga pacaran jarak jauh ya, jadi ya ribet juga, makan waktu, makan ya biaya juga, kesana juga nggak murah, sana juga capek juga, 28 jam perjalanan ke Kanada, sampai di sana lamarannya lancar, puji Tuhan semuanya lancar ya, doain aja. Pacarannya sebentar banget. Sebentar banget, karena gue pacaran sama dia mungkin baru Februari kemarin. Waktu gue menang pertandingan MMA, dia datang ke Indonesia. Terus akhirnya gue memutuskan untuk dia jadi pacar gue. Terus tapi kali ini gue bilang, tapi gue gak mau lama-lama. Gue gak mau pacaran kelamaan. Karena yang pasti kita udah temenan lama. Terus komunikasi gue ngerasa walaupun kita jauh, komunikasi dan lebih baik daripada ya pengalaman yang sudah-sudah. Jadi menurut saya itu adalah modal yang paling utama sih, kalau memang kita komunikasi ya baik. Ya kalau kita pikirin lagi, nanti pada saat kita udah tua, kita udah gak bisa ngapa-ngapain, yang kita kerjain sama pasangan apaan? Ya ngobrol sampai tidur lagi gitu kan. Jadi kemarin itu ketemu sama orang tuanya, pasti kita ya saya minta sama papanya dulu, kita pakai caranya dia, jadi saya harus minta sama orang tuanya kasih izin, baru saya kasih surprise buat dia. Terus habis itu semuanya berjalan lancar, setelah itu keluarga masing-masing happy, saya kabarin orang tua saya di Indonesia, saya FaceTime berdua sama dia, orang tua juga seneng banget. Hari berikutnya saya sama orang tuanya dia planning lah. Jadi gimana ini? Gimana akhirnya kita akan adakan nikahnya di Indonesia, tapi resepsinya dua kali. Jadi yang satu juga di Kanada, karena saya tahu pasti banyak keluarga saya juga yang tinggal di Amerika dan juga Kanada pasti nggak bisa datang ke Indonesia. Jadi ada pilihan, kita akan ada resepsi juga di Kanada, jadi untuk keluarganya nggak bisa datang, teman-temannya dia yang nggak bisa datang, bisa datang yang di. Jangan lupa saksikan. Saksikan. Selebtub. Selebtub TV. Selebtub TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.